Hai, jumpa lagi di channel YouTube Jeffrey JCM Property. Nah, Sobat JCM, biasanya kan Jeffrey mereview rumah-rumah yang ada di daerah Serpong. Pada kesempatan kali ini, Jeffrey akan mengajak Sobat JCM jalan-jalan ke daerah Jakarta Selatan. Di mana daerah Jakarta Selatan ini kan terkenal dengan rumah banyak para artis tinggal. Rumah yang kita review ini tempatnya berada di daerah Kemang. Tadi Sobat JCM bisa lihat, fasad depan dari rumah ini memiliki desain American Style dan bernuansa warna hitam putih. Luasnya pun 420 meter terletak di hub dan luas bangunan 1000 meter persegi. Sudah penasaran dengan videonya? Yuk tonton sampai habis. Sebelum kita masuk ke dalam rumah, kita lihat yuk daerah sekitarnya. Sobat JC bisa lihat fasad depannya memiliki desain American Style. Nah, ini di sisi samping dari rumah ya. Mengingat rumah ini kan terletak posisinya di hub. Nah, row jalan di depan rumah pun lumayan besar, Sobat JC. Terlihat megah ya. Yuk kita masuk. Di area depan ini ada area carport yang bisa menampung dua mobil. Nuansa rumah warnanya hitam putih ya. Kita akan masuk melalui akses pintu utama, dan pintu utamanya kita ada naik tangga ke atas ya. Di area depan masih ada area taman hijau, dan juga di sisi samping ya masih ada area hijau ya, yang tentunya asri banget nih Sobat JC. Kelebihan dari rumah hub kan ya tentunya punya taman yang luas, sehingga bagus sekali untuk sirkulasi udara nih. Kita bisa lihat view depan rumah nih Sobat JC. Nah, ini dia area foyer ya Sobat JC. Pintunya pun sudah menggunakan dua daun pintu, sehingga efek mewahnya pun terlihat. Nah, kita sudah masuk ke dalam rumah. Ceilingnya lumayan tinggi ya Sobat JC. Kita masuk ke dalam. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini ada area powder room. Dindingnya pun sudah dilapisi dengan marmer nih Sobat JC. Selanjutnya kita lihat di lantai satu ini ada satu kamar tidur nih. Nah, kamar tidurnya yang bisa digunakan sebagai kamar tidur tamu ataupun kamar tidur orang tua nih yang mungkin kesulitan untuk naik turun tangga Sobat JC. Dan ada bukaan jendela yang menghadap view ke depan rumah, dan bukaan jendelanya pun lumayan besar. Dan kita lihat ada area walk-in closet. Nah, di sini area walk-in closet ini, dan tentunya juga ada kamar mandi dalam nih. Kita lihat yuk kamar mandi dalamnya. Sudah lengkap dengan ada shower, shower screen, ada kloset, dan juga ada wastafelnya. Kamar ini menggunakan dua daun pintu ya, jadi tentunya menambah kesan lebih mewah. Dan kita lihat ini merupakan area living room nih Sobat JC. Wow, plong banget ya, gede banget nih area living room, yang kalau keluarga besar kumpul tentunya enak banget nih ya. Mau ada acara barbecue atau acara kumpul-kumpul keluarga bersama teman-teman, tentunya enak banget nih di area sini.
karena bukaan jendelanya pun banyak nih, kanan kiri bukaan jendela, dan juga ini ada area untuk menghadap ke area kolam renang nih. Dan memiliki bukaan pintu yang besar banget, jadi kalau ada acara tinggal dibuka aja, jadi memberikan efek leganya benar-benar lega nih Sobat JC, bisa langsung akses ke kolam renang. Ini dia kolam renangnya. Nah, untuk di area sini Sobat JC bisa gunakan untuk area dapur kotor ya, sudah ada jalurnya, cuma hanya belum dibuat kitchen setnya oleh pemilik. Nah, selanjutnya kita lihat, ini merupakan area dapur kotor nih, ya dibuat benar-benar terpisah dari ruang utama, sehingga Sobat JC nggak usah khawatir kalau masak asapnya masuk ke dalam rumah nih, karena benar-benar terpisah. Ini ada pintunya, dan juga ini ada tangga, ini merupakan tangga servis ya Sobat JC, itu akses dari garasi di bawah, dan juga nanti ada akses untuk naik tangga ke atas. Nah, ini dia yang saya bilang merupakan area dapur bersihnya di sini ya Sobat JC. Yuk, selanjutnya kita naik ke lantai 2 nih Sobat JC. Nah, railingnya pun bagus banget ya. Lantainya pun sudah menggunakan, di bagian tangga ini menggunakan kayu nih, solid wood ya. Dan di area tangga ini ada bukaan jendela yang banyak nih, sehingga memudahkan cahaya masuk ke dalam rumah, sehingga kalau siang hari nih Sobat JC bisa lihat, tidak perlu nyalain lampu pun sudah cukup terang nih. Nah, kita sudah sampai di lantai 2. Ini merupakan area living room nih Sobat JC, yang lumayan besar, yang mungkin bisa dibilang area living room ini mungkin lebih sifatnya intimate atau privacy nih, khusus untuk keluarga. Lihat, ada area balkon ya, yang tidak terlalu besar tapi masih oke lah Sobat JC. Kalau Sobat JC butuh udara segar, tinggal buka pintu kita ke balkon saja. Ceilingnya pun udah keren ya, udah drop ceiling. Selanjutnya kita lihat, nah kita sudah masuk ke kamar tidur master dari rumah Kemang ini ya, yang Sobat JC bisa lihat lumayan besar ya, besar banget nih bisa dibilang. Dan jendelanya pun ada dua view nih Sobat JC, satu menghadap ke samping rumah, dan di area belakang ini ada area balkon yang menghadap ke area pool. Nah, kita lihat yuk ya, ini dia Sobat JC. Wih, keren banget ya. Tentunya kalau sore-sore nih Sobat JC, ketika Sobat JC buka pintu, ada udara sejuk yang akan masuk ke dalam kamar ini. Dan juga untuk pencahayaan, gak usah khawatir, bukan jendelanya pun lumayan banyak. Nah, ini merupakan area working closet nih Sobat JC, area favoritnya para ibu-ibu. Nah, selanjutnya kita lihat, ini merupakan kamar mandinya. Cakep ya kamar mandinya. Kurang lebih nuansa kamar mandinya hampir sama ya desainnya. Nah, selanjutnya kita lihat kamar tidur anak pertama di lantai 2 ini. Nah, ini dia Sobat JC. Dan di kamar tidur ini juga memiliki balkon yang menghadap view ke kolam renang, dan bukaan jendela yang besar banget. Ceilingnya pun sudah menggunakan desain drop ceiling ya, jadi kesan mewahnya pun tetap dapat nih Sobat JC. Dan di kamar tidur ini ada satu kamar mandi dalam ya, kamar mandi dalamnya pun juga lumayan besar ya. Dan selanjutnya kita lihat kamar tidur anak kedua di lantai 2 nih Sobat JC. Nah, ini dia. Tidak kalah besar seperti kamar tidur anak yang pertama ya. Dan istimewanya pun ini ada area balkon juga yang menghadap ke view depan rumah nih. Ceilingnya pun juga sudah didesain drop ceiling ya.
Dan di kamar mandi ini pun juga memiliki kamar mandi dalam. Ini dia kamar mandinya. Menggunakan sanitary merek Kohler dan juga ada kombinasi dengan Toto. Wow, keren banget ya. Nah, selanjutnya kita lihat yuk ke area basement dari rumah ini. Kita sudah sampai di area basement. Nah, ini dia di bawah tangga, ini masih ada area space yang bisa digunakan untuk area gudang ya. Nah, ini dia area basementnya digunakan untuk garasi, dan garasi ini bisa menampung kurang lebih 2 mobil nih Sobat JC, dan juga bisa meletakkan juga sepeda motor nih. Bahkan 4 mobil pun juga masih bisa nih Sobat JC, karena lumayan besar. Nah, selanjutnya kita lihat, ini ada satu kamar tidur asisten ya, asisten rumah tangga yang bisa dibilang lumayan besar nih. Ya, jadi nggak usah khawatir, mungkin bisa 2 asisten tinggal di kamar ini. Ini kamar mandi asistennya, dan ini bisa digunakan sebagai area gudang. Dan di sebelahnya pun mau dibikin kamar untuk driver ataupun security juga masih bisa. Nah, kita lihat area basementnya yang lumayan lega ya. Selanjutnya kita lihat ini ada satu tangga untuk menuju ke lantai 1 dan ke lantai 2. Ini merupakan tangga servis ya, jadi khusus untuk ART naik ke atas melalui jalur ini. Jadi benar-benar terpisah dari ruang utama yang mungkin lebih privacy tentunya. Nah, dari area tangga ini ada akses pintu untuk menuju ke kolam renang. Jika mau bersih-bersih nih, asistennya ataupun tukang kolam renang bisa melalui akses dari tangga ini. Dan tangga ini pun bisa menuju ke lantai 2, cuma dibuat terpisah dari ruang utama nih lantai 2-nya. Nah, ini bisa digunakan untuk area jemur pakaian dan juga untuk area kompresor AC diletakkan di sini. Rumah cantik ini ditawarkan dengan harga 42 miliar dan masih nego. Sobat JC, posisi rumah ini kan terletak di Blok dan limited banget. Jika Sobat JC tertarik untuk melihat rumah ini, langsung aja hubungi nomor Jeffrey yang tertera di layar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye-bye.